Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sanak saudaranya penonton setia channel YouTube Minang Yes dimanapun berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai berbuka nanti. Baik teman-teman, hari ini Sabtu tanggal 15 April 2023. Kita kembali update pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin. Ya, pagi hari ini kita mengudara di lokasi pengerjaan jalan tol Padang Sicincin di kawasan Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buloh Selatan, tepatnya di STA 6+200 di samping dari flyover jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Ya teman-teman, kita lihat ke arah timur di dekat flyover jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini, pengerjaan penimbunan juga sudah cukup tinggi. Dan pada hari ini, ya kita lihat dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas pengerjaan tol di kawasan ini. Ya, mudah-mudahan bisa segera dimulai lagi. Dan kita lihat konstruksi jembatan layang atau flyover yang sudah selesai melintas di atas jalan lintas Padang Bukit Tinggi ini. Ya, kita lihat teman-teman arus lalu lintas pagi ini di jalan lintas Padang Bukit Tinggi cukup sepi sekali karena masih jam 7:30. Ya teman-teman, pada pagi hari ini terlihat cuaca cukup cerah sekali dengan pemandangan yang cukup indah, area perbukitan dengan udara yang cukup sejuk sekali. Ya teman-teman, kita lihat ke arah barat, ke arah sungai Batang Anai, terlihat pengerjaan penimbunan juga sudah cukup tinggi dan cukup padat. Dan di sebelah dari atau di sebelah kanan dari lokasi pengerjaan tol ini terlihat tumpukan material pabrik pemecah batu statika di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buloh Selatan ini. Ya teman-teman, terlihat di tepi sungai Batang Anai ini masih ada satu lahan yang masih belum rampung proses ganti ruginya. Ya, kita tentu berharap mudah-mudahan cepat selesai agar pengerjaan penimbunan dan juga pengerjaan selanjutnya yaitu pengerjaan jembatan sungai Batang Anai tentu bisa segera dimulai. Ya, di seberang sungai Batang Anai terlihat juga progres pengerjaan penimbunan juga sudah cukup tinggi dan terlihat beberapa pengerjaan box culvert atau saluran air. Ya, terlihat juga sudah dimulai pengerjaan konstruksi kaki jembatan. Ya, terlihat teman-teman sudah sedikit dimulai